Seperti dijangka, Johor Darul Ta'zim, JDT, tidak berdepan masalah meneruskan rentak kemenangan dalam saingan Liga Super selepas menewaskan Perak FC 5-0 di Ipoh pada Selasa. Kemenangan tersebut menyaksikan skuad Harimau Selatan terus gah di pesada menerajui Liga dengan kutipan 21 mata selepas 7 perlawanan. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan bagi memburu gol pembukaan, namun JDT terlebih dahulu mendapat jaringan hasil gol sendiri tuan rumah, Asnul Zaim, seawal minit kelima. JDT menggandakan lagi kedudukan kali ini menerusi sepakan penalti yang disudahkan Leandro Velasquez minit 25, walaupun penjaga gawang Perak, Brian Si dapat menampan bola namun tetap menejar jaringan. Kegarahan Perak mencari gol pertama dihukum gerakan hantaran 1-2 Arif Aiman Hanapi dan Fernando Forestieri yang kemudian melurungkan bola kawasan petak penalti untuk Diogo Santo tenang menolak masuk bola menggunakan kaki kiri pada penghujung masa pertama. Menariknya, Diogo kini telah mencatat 3 gol dalam 3 penampilan terakhir di tempat lawan. Bersambung separuh masa kedua, JDT terus bernafsu dan memasukkan Besun Da Silva serta Ahya Rashid dan Syahmi Safari bagi menambah sengat di barisan hadapan. Hasilnya, Besun membuatkan Stadium Perak tergamam apabila menyumbat gol keempat Harimau Selatan. Menerusi tolakan mudah pada minit ke-65 hasil hantaran Arif Aiman. Aksi lunglai pasukan di Bos Gauris dan kegagalan menampilkan permainan kemas sekadar menyaksikan percubaan dia dilakukan termasuk beberapa pemain mereka serta Datuk Lim Tiong Kiem dilayangkan kad kuning. Leandro menamatkan malam ngeri buat penyokong Seladang selepas menyempurnakan sepakan percuma cantik pada masa kecederaan untuk kemenangan besar 5 gol tanpa balas. JDT akan melayan kunjungan Kedah Darul Aman di laman sendiri pada 9 April, manakala Perak bakal berkunjung ke Ceras, berdepan Kuala Lumpur City pada keesokan harinya. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.